Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kasus korupsi tingkat elit terjadi kembali dengan mencokok pejabat pada level tertinggi. Menteri Edi Prabowo yang kini diangkut ke Kuningan bersama sejumlah staf dan pejabat kementerian. Ekspor benih lobster yang lama menjadi polemik menjadi biang keladi pergerakan para penyidik. Padahal sudah sering publik dan media mengingatkan potensi dan tengara rasuah di Kementerian Perikanan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Menteri Edi? Seberapa gurih benih lobster sebagai ajang korupsi? Inilah Mata Najwa. Menteri terjaring lobster. Jangan korupsi, yang pertama. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama rombongan terjaring operasi KPK pada Rabu dini hari tadi. OTT ini diduga terkait kasus ekspor benih lobster. Bagaimana lika-liku perkara ekspor benih lobster ini dan apa kaitannya dengan sang menteri? Untuk membahasnya sudah ada di Mata Najwa, peneliti ICW Tama S. Langkun. Selamat malam, Tama. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Saya juga mengundang Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati. Selamat malam, Susan. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Ada juga politikus Partai Gelora yang juga eksportir benih lobster, Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam. Anda kok tertawa saya perkenalkan seperti itu? Betul kan Anda eksportir benih lobster? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya perkenalkan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang. Ya, selamat malam, Mbak. Saya ingin menyapa dulu tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin di ujung telepon. Assalamualaikum, Bang Ali. Najwa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bapak-bapak semua narasumber. Bang Ali, terima kasih sudah bergabung. Saya tahu Anda ikut dalam rombongan Menteri KKP ke Amerika. Saya mau konfirmasi, Anda ikut itu sebagai apa ya, Bang? Saya sebagai pembina Komite Pemangku Kepentingan dan Kebijakan Publik KKP. Jadi Anda memang bertugas di KKP sebagai pembina. Sudah berapa lama jadi tugas Anda di situ, Bang Ali? Najwa, dengar dulu penjelasan saya ya. Pemangku kepentingan dan kebijakan publik itu adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Edi Prabowo karena salah satu tugas yang menjadi kewenangan beliau pada waktu Presiden menunjuk sebagai Menteri itu adalah membangun kembali komunikasi dengan nelayan. Okay. Jadi ini adalah komite yang dibentuk oleh beliau sebagai semua aspirasi nelayan yang juga kami bisa menghubungkan dengan KKP dan kementerian berserta seluruh jajarannya. Oke, jadi komite ini tidak digaji. Komite ini tidak digaji, Najwa. Anda itu tidak dapat dulu ditahu. Gitu. Baik, baik, Bang Ali. Saya hanya ingin konfirmasi. Jadi komite ini dibentuk ini di awal pemerintah di awal sejak kementerian dipimpin oleh Menteri Edi, begitu ya? Sejak awal sudah setahun jadi. Oke, oke, betul. Oke, Bang Ali, Anda ke Amerika sebagai bagian dari komite, berarti Anda ikut dari seluruh perjalanan rombongan menteri ini, 7 hari full Anda ya, di sana? Saya tahu benar apa yang dilakukan
mulai dari start, sehingga di mana, apa yang dibicarakan, ketemu dengan siapa, semua saya tahu. Siapa-siapa yang ikut saya tahu. Dan saya mengerti apa yang sedang dibicarakan sampai dengan kami kembali ke Jakarta. Oke, saya mau konfirmasi. Apa yang Najwa mau tanyakan kepada saya? Baik, saya mau konfirmasi satu-satu Bang Ali. Saya mau tanya dulu, jadi yang ikut itu kan selain menteri, ada istri menteri, kemudian juga ada ajudan, ada dirjen perikanan tangkap. Betul Bang Ali, dirjennya ikut? Betul, betul. Dirjen Perikanan Budidaya juga ikut? Betul, Pak Slamet. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP? Pemantauan, iya betul. Oke, dan saya mau cek, ini betul tidak ada Ketua Komisi 6 DPR Gerindra yang juga ikut? Bukan Ketua Komisi 6 Gerindra, Ketua Komisi 6 DPR RI Najwa. Baik, maaf, DPR RI dari fraksi Gerindra, yang namanya Muhammad Haikal Bawazir, betul Bang Ali? Iya, itu Wakil Ketua, betul. Oke, saya ingin tahu apa yang terjadi di bandara ketika Anda dan rombongan mendarat, apakah sudah langsung ada petugas KPK yang datang, seperti apa kronologisnya yang bisa Anda ceritakan? Ya, pertama, semua berita yang menjelaskan bahwa penangkapan itu di dalam pesawat dengan sangat ketat, kemudian semua dilakukan di depan pintu pesawat, itu adalah berita yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan, karena saya menyaksikan secara langsung bahwa KPK dengan luar biasa pengetahuan mereka membangun komunikasi yang bagus, kemudian berbicara dengan Pak Edi juga sangat kooperatif untuk bisa mendengarkan apa yang mereka jelaskan, kemudian menyiapkan jalur khusus untuk mereka berkomunikasi dengan Pak Edi, dengan Nyonya, dengan beberapa bapak-bapak yang ada. Itu menurut saya adalah informasi yang penting harus disampaikan, sehingga tidak digambarkan seperti orang itu melakukan tindakan yang sungguh sangat tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Tetapi saya mau bilang bahwa komunikasi antara teman-teman, bapak-bapak dari KPK dengan Pak Edi Prabowo itu sangat-sangat bagus, sehingga kooperatif itu bisa berjalan dengan baik dan komunikasi itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan begitu, Najwa, yes, dengan begitu maka jalur dari pintu pesawat sampai ke Garbarata kemudian masuk ke terminal itu semua berjalan dengan baik. Sehingga kami sampai juga di counter untuk swab, kemudian untuk mengisi swab, kemudian di imigrasi dan lain-lain, itu berjalan dengan baik saja. Saya ingin mengatakan bahwa semua informasi ini kepada publik, termasuk mohon maaf ya, termasuk beberapa media yang menyebutkan bahwa saya juga langsung diborgol, kemudian dibawa ke kantor Kuningan. Ini semua berita-berita harat bin murakab ini berita-berita yang menyesatkan publik. Nggak benar, ini orang-orang penuh dengan fitnah. Baik, karena itu Mata Najwa malam ini mengklarifikasi langsung ke Anda, Bang Abalin. Pokoknya Mata Najwa hebat lah kalau begitu. Top baik, terima kasih Bang Ali. Ini dalam proses klarifikasi saya belum selesai, Bang. Saya jadi mau tanya, ketika KPK datang, apakah Bang Ali sempat mendengar percakapan apa yang disampaikan KPK ke Menteri Edi di bandara? Tidak, karena kami-kami yang kebetulan saya datang dari belakang Najwa. Kemudian kan KPK sudah punya daftar siapa-siapa yang hendak dimintai keterangan, siapa-siapa yang hendak diajak bicara bahwa bapak-bapak KPK itu datang dalam tugas negara untuk menjemput 1, 2, 3, 4 termasuk Bapak Menteri dan seterusnya. Sehingga kami itu dikasih jalur lain. Makanya paspor saya itu tidak diambil oleh KPK, tapi paspor saya itu diambil oleh protokol KKP. Saya bilang sama bapak-bapak itu, saya mengerti apa yang kami jalankan dengan Bapak Menteri ini, saya mengerti apa yang beliau lakukan dengan sangat amat luar biasa membangun lobby internasional, termasuk di Ocean Institute, Hawaii Pacific University, untuk kepentingan-kepentingan pengembangan apa yang mereka tetapkan dalam di Kementerian KKP itu. Jadi saya bilang kepada beliau, kalau umpama ada yang Bapak perlu keterangan dari saya, atau saya harus Bapak panggil ke KPK dengan penuh sukacita, saya akan menjelaskan ini sebagai dalam rangka untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dari apa yang kami jalankan ini. Oke, Bang Ali, jadi yang dibawa oleh KPK itu memang Menteri KKP, kemudian istrinya, dan pejabat terkait dalam hal ini dirjen dan direktur. Jadi Anda memang, apakah memang sempat ada upaya untuk dibawa, atau dari awal memang Anda sudah dipersilakan untuk kembali ke rumah, Bang Ali?
saya itu tidak tahu siapa-siapa yang beliau bawa. Ya, bapak-bapak KPK itu membawa siapa-siapa itu saya tidak tahu. Karena dari awal kan saya bilang sama Najwa tadi, ini supaya didengar juga oleh seluruh rakyat Indonesia, karena mata Najwa kan jutaan orang nonton. Ya. Bahwa dari awal daftar nama-nama yang mereka bawa dari KPK itu, siapa-siapa yang mau diminta keterangan, siapa-siapa yang dipanggil ke kantor KPK itu kan sudah ada di tangan beliau-beliau itu. Okay. Sehingga kami-kami yang tidak termasuk itu disiapkan jalur sendiri. Tetapi sebagai teman dan sahabat, saya harus menemani Edi Prabowo sampai dengan penyelesaian. Apa yang sampai dengan dipisahkan oleh KPK. Itu menurut saya adalah komitmen persahabatan saya, dan saya percaya dia adalah seorang yang baik untuk bisa membawa kami. Saya punya perilaku, Baik. Itu saya harus lakukan. Baik. Karena saya tidak boleh membiarkan dia dalam kesulitan, kemudian saya pergi lari tinggalkan dia. Apapun alasannya, saya harus menemani Edi. Itu maksud saya. Bang Ali, saya hanya mau memastikan suara Anda terharu ini menahan tangis atau apa Bang Ali? Karena saya tidak bisa melihat langsung Anda. Anda sedang terharu ini? Ya, saya terharu karena saya mau bilang bahwa ini orang kan menjalankan juga tugas-tugas negara, tugas pemerintah. Saya tidak tahu di mana posisi, tetapi saya percaya bahwa KPK mengetahui itu. Dan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang menteri, beliau sangat kooperatif, kemudian berbicara dengan KPK. Dan saya ingin kasih tahu kepada publik dan mata Najwa, ya, kepada Najwa dan kepada senior-senior sahabat saya, para senior, para narasumber, bahwa sebagai kawan dan sahabat, saya tidak mungkin membiarkan beliau sendiri dalam situasi seperti begitu. Okay. Minimal dia melihat saya sebagai satu bentuk saya memberikan motivasi bahwa Anda harus kuat menghadapi. Menjadi Baik. Pemimpin itu bukan hanya Anda bisa merasakan situasi yang enak, tapi situasi begini kita harus hadir sebagai kawan dan sahabat. Itu menurut saya. Baik, Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Bang Ali. Terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara. Kami akan membahas beragam hal terkait operasi KPK terhadap Menteri KKP Edi Prabowo. Sesaat lagi.